nasi goreng rice cooker with ayam goreng bawang putih. Nah, ini tuh bisa jadi ide kalian waktu sahur besok, soalnya simple banget dan enak. Pertama-tama kalian marinasi dulu ayamnya. Di sini aku pakai bumbu halus, sedikit susu cair, lalu tambahkan garam, parsley jamur, dan sedikit tapioka. Tutup pakai wrap dan marinasi minimal satunya. Dituangkan 3 cup beras yang sudah dicuci bersih, kemudian tambahkan air secukupnya atau sesuai takaran yang sudah ada ya. Lalu tambahkan 3 sendok makan bubuk instan nasi goreng, kecap manis, dan cabai bumbu. Untuk sayurnya aku pakai wortel, buncis, dan sosis. Kemudian tutup dan klik tombol untuk memasak. Tunggu deh sampai matang sendiri. Sambil menunggu kita goreng ayamnya. Si goreng rice cookernya sudah matang. Ini tuh benar-benar wangi banget aromanya. Oh iya, di sini aku juga membuktiin kalau Miyako Nanual panci anti lengketnya 10 kali lebih tahan wangi. Untuk ayam beku dari Bad's Chicken, kita tersedia ya di Mosaic Mart. Untuk sosisnya Mimi rekomendasi ini, sosis Vigo bakar yang jumbo dan yang mini ya. Yuk buruan order sekarang, jangan sampai kehabisan ya. Mosaic Frozen Food.